Syukur, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan kita kasih sayang, memberikan kita kesehatan badan dan pikiran, memberikan kita umur panjang sehingga sampai dengan hari ini kita masih berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berkat perjuangan Rasul, berkat perjuangan para sahabatnya, maka sampai dengan hari ini kita sebagai umat Islam masih dapat hidup dengan aman sentosa, masih dapat beribadah tanpa ada yang mengganggu, mengancam keselamatan kita dalam beribadah. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bersolat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anandaku yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, akidah akhlak. Judul yang akan kita pelajari hari ini adalah ini dia, iman kepada Allah dan Rasul. Namun sebelum kita belajar lebih lanjut, ya, alangkah baiknya mari sama-sama kita mulai dengan mengucapkan istighfar 3 kali. Karena dengan kita beristighfar, maka Allah akan membersihkan hati kita sehingga kita akan dapat menerima pelajaran dengan baik dan benar, insya Allah. Oke, mari sama-sama anandaku semuanya istighfar dimulai. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Baik, anandaku yang solih dan solihah, kita baru selesai membaca istighfar. Mudah-mudahan dengan kita membaca istighfar, maka kita dapat memulai pelajaran dengan baik dan benar. Baik, ananda yang solih dan solihah, kita akan belajar iman kepada Allah dan Rasul. Berkaitan dengan iman, tentu Bapak yakin ananda yang solih dan solihah sudah sering mendengar kata iman. Bahkan Bapak yakin banyak di antara kita yang sudah paham apa itu iman, ya kan? Nah, tapi walaupun sudah paham, mari kita bahas lebih lanjut supaya apa? Supaya kita lebih paham, ya. Oke. Nah, iman, ya. Apa itu iman? Iman secara arti, iman secara terjemahan adalah percaya. Jadi siapapun ya yang percaya adanya Tuhan, maka itu sudah termasuk orang beriman. Ya. Namun iman secara istilah,
Iman secara pengertian adalah percaya dan yakin dengan sebenar-benarnya, seyakin-yakinnya, hakul yakin, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang layak untuk disembah, dan Rasulnya adalah utusan Allah kepada umatnya. Ya, itu adalah pengertiannya. Sudah paham? Bapak yakin semua kita sudah paham. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, ya, kita sekarang akan membaca suatu surah dalam Al-Quran yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ketuhanan dalam surah Al-An'am ayat 102. Ya, Bapak yakin surah Al-An'am bagi kita gak asing lagi ya nak ya. Pasti Bapak yakin beberapa di antara kita sudah hafal ayat-ayat tentang surah Al-An'am. Tapi gak apa-apa, sekarang kita baca sama-sama ya nak ya, supaya kita mendapatkan berkah dari Allah dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Oke, mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbakum. La ilaha illa hu. Khaliqu kulli syai'in fa'buduh. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Artinya, itulah Tuhan Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia Allah, karena Dialah Maha memelihara segala sesuatu. Anandaku yang solih dan solihah, dari ayat yang sudah kita baca, maka kita bisa mengambil pemahaman dari ayat tersebut. Anandaku yang solih dan solihah, kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, orang yang percaya dan yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita harus sebenar-benar yakin, tidak ada sedikit pun ragu kita kepada Allah. Agar iman kita sempurna, maka yakinlah dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini, tidak ada Tuhan yang layak disembah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ananda sekalian yang solih dan solihah, perbanyaklah ketaatan kita kepada Allah. Yakinlah kepada Allah bahwa segala yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah. Kenapa? Karena Allah lah pemilik segala sesuatu yang ada di alam semesta. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri orang yang beriman. Tentu, kalau orang sudah beriman, pastikan ada ciri-cirinya ya nak. Pasti bisa kita lihat bagaimana tingkah laku, perilaku orang-orang yang beriman, yang yakin kepada Allah, pasti nampak dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, ada ciri-cirinya. Mau tahu? Mau tahu enggak? Oke, mari kita cari tahu. Di sini sudah Bapak tulis beberapa ciri-ciri daripada orang-orang beriman. Yang pertama, teguh imannya. Orang yang percaya
dan yakin haqqul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu imannya akan teguh. Tidak mudah goyah. Tidak ada rasa ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi cobaannya, menjadi rintangannya dalam kehidupan, tentu bukanlah sebuah masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Kenapa? Karena dia senantiasa selalu dekat kepada Allah. Hatinya tenang, tidak ada rasa gundah sama sekali. Kenapa? Karena Allah cinta, Allah sayang. Ya, itulah yang membuat hati kita selalu dalam keadaan damai. Mau seperti itu? Nah, mari menjadi orang-orang yang beriman yang sejati. Kemudian selanjutnya yang kedua, percaya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagai orang yang beriman, yang percaya, yang yakin kepada Allah, sudah sepatutnya kita apa? Kita melaksanakan perintah Allah. Ya. Salah satunya adalah salat lima waktu. Salat itu ngapain, Nak? Kita menyembah Allah. Ya. Salat merupakan salah satu perintah Allah yang wajib kita laksanakan setiap harinya. Jadi anandaku yang solih dan solihah, ya, untuk menjadi orang-orang yang beriman yang sejati, laksanakanlah perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Larangan Allah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, menjadikan perintah dan larangan Allah sebagai pedoman hidup. Anandaku yang solih dan solihah, kita dalam kehidupan dunia agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, tentu kita harus menjadikan perintah dan larangan Allah sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Kenapa? Supaya kita selamat dari berbagai hal yang dapat mengancam iman kita. Ya, Nak, ya? Oke. Anandaku yang solih dan solihah, mudah-mudahan dari penjelasan yang Bapak sampaikan dapat menambah ilmu bagi kita semuanya, terutama bagi Bapak sendiri. Namun sebelum itu, Bapak ingin menunjukkan sebuah contoh dari perilaku orang-orang yang beriman. Bapak sudah siapkan gambarnya. Nah, di sini sudah ada beberapa gambar perilaku orang-orang yang beriman kepada Allah. Jika kita melihat dari gambar yang ada di depan pada kertas ini, kira-kira ngapain ya, Nak? Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul, ya. Ini adalah gambar orang yang sedang melaksanakan sholat. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, bagi kita orang Islam yang percaya dan yakin kepada Allah, tentu kita harus melaksanakan perintah Allah, salah satunya adalah sholat lima waktu. Nah, jadi anandaku yang solih dan solihah, jangan lupakan kewajiban kita sebagai orang Islam, yaitu sholat lima waktu. Karena dengan sholat, maka hati akan terasa tenang. Kemudian yang kedua, apa ya gambar yang kedua? Tereng-tereng. Ya. Gambar yang kedua ini adalah gambar apa? Ayo. Ini gambar orang yang sedang bersedekah, ya. Nah, gambar ini, perilaku ini adalah merupakan
salah satu contoh orang yang beriman. Kenapa? Perbuatan bersedekah adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. Berbanyaklah bersedekah. Jangan tunggu di saat kita menjadi kaya. Ya, jangan tunggu pas kita lagi banyak uang baru bersedekah. Tidak, itu salah besar. Bersedekah itu harus kita laksanakan semampunya. Kalau tidak mampu dengan harta, bisa kita bersedekah dengan tenaga. Tidak mampu dengan tenaga, maka cukup senyum, smile. Ya, begitu ya, Nak ya. Pasti bisa kan senyum? Jangan lupa nampakkan giginya. Amin. Baik, anandaku yang solih dan soliha, sebelum kita menutup pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan sebuah tugas sederhana bagi ananda di rumah ya, Nak ya. Tugasnya itu adalah buatlah 3 buah contoh beserta penjelasannya, perilaku yang mencerminkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, buatlah 3 buah contoh beserta penjelasannya, perilaku yang mencerminkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, anandaku yang soleh dan solihah, kita sekarang sudah selesai belajar tentang iman kepada Allah. Semoga dengan pelajaran yang kita telah pelajari hari ini dapat meningkatkan iman kita kepada Allah, dapat meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, sehingga dengan demikian Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Kemudian dengan kita meyakini dan percaya kepada Allah dengan seyakin-yakinnya, maka hidup kita di dunia ini akan sangat aman sentosa. Baik, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.